sing a love song like the way it meant to be. But I guess I'm not that good anymore. But baby, we're just me and I. We love you, baby. Always and I'll be. Ah, prat lah, gue lupa liriknya. Okay, thank you. Thank you guys. See you next time. I love you all. Permisi, Dora. Iya, iya. Silakan diminum tehnya. Ya, ngasih ya. Pagi, Pak. Pagi-pagi. Gimana? Udah siap mau kerja di kantor Papa mulai hari ini? Siap dong, Pak. Tenang. Good. Bi, ambil gunting. Ada apa ya? Ambil gunting, Bi. Gunting buat apa, Pak? Ya, buat motong rambut kamu lah. Sudah berapa kali Papa bilang, rubah penampilanmu, rubah. Cepat, Bi, guntingnya. Maaf, Dona. Ya. Mau kemana kamu? Mau kemana kamu, Jess? Jess, tunggu, Jess. Tunggu, Jess. Tunggu, tunggu. Oh, tunggu. Eh, jangan kabur, kamu, Jess. Jangan kabur. Tenang, jangan panik, jangan panik. Sini, gue bantu. Gak usah nolongin gue, ini motor gue, motor gue. Hah? Hati-hati. Ya. Motor gua rusak lah. Gara-gara lu sih. Wah, kenapa jadi gue? Ya iyalah gara-gara lu. Sama motor butut lu tuh. Tiba-tiba muncul aja di tengah jalan. Gak pakai nengok kanan-kiri. Punya SIM gak sih? Ini kan jalanannya wajar lah kalau ada motor lewat. Salah sendiri lu ngebut. Begitu pakai jatuh lagi. Ih. Hah? Apa? Kalau gua enggak banting setir, lu sama gua udah di akhirat sekarang. Ngerti sekarang siapa yang salah? Lu kan? Gua enggak mau tahu. Lu ganti rugi. Motor mahal nih. Enggak mau. Lu harus ganti rugi. Mau punya duit. Hei, woi. Hei, Mbak Mita, tadi di jalan tuh ada sedikit kecelakaan gitu. Udah. Udah ya, enggak usah banyak alasan. Kamu ini karyawan magang di sini. Kamu enggak boleh seenaknya kayak begitu. Kamu itu harus kerja yang benar, tahu enggak? Kamu itu harus disiplin, kamu itu harus rajin, dan kamu itu harus Mbak, lipstiknya bleber. Waduh. Wah, enggak benar ini. Waduh. Yah. Cek. Wih, bro. Cik. Gimana soundnya? Hey, man. Aman. Sekali lagi. Gue minta maaf ya. Gue telat tadi. Udah, gak apa-apa. Yang penting lu kan gak kenapa-napa. Lagian motor kesayangan lu kan gak rusak parah juga kan? Gue tinggal dulu ya. Oh iya. Sukses ya. Siap, man. Dih. Siapa nih? Shhh. 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 Yeah, malah ke belakang. Bro. Ayo mulai. Oh, siapa? Abang lainnya nih. Udah siap? Yo, boys and girls, apa kabar semuanya? Selamat datang di kafe paling gengsi Jakarta. Kayaknya
biar kita agak panas, kita kasih lagu dari band favorit kita ya. Ready, ready. Let's get it on. Panas suaranya nih. Bentar. Sorry. Ada kesalahan teknis. Ayo dong. Ya ampun, Ren. Lo kenapa? Kok badan lo marah-marah gini semuanya? Duh, lo bawel banget sih. Gue lagi gatel nih. Aduh. Lo tau gak sih? Bukan cuma tangan sama muka gue doang yang gatel. Tapi semua badan gue juga gatel-gatel. Aduh, gue tuh abis ketabrak kucing kemarin. Kok bisa? Lo kan alergi banget sama kucing. Makanya ya, lo tuh kalau magang jangan sibuk-sibuk banget. Namanya juga anak magang. Aduh, kerjaan gue banyak banget. Tunggu. Gue kayak punya salep deh. Nih, pakai. Beneran aku nih, cobain aja. Makasih ya, lo tuh emang sahabat gue yang paling baik. Cuci motor gue mana? Kok tinggal dompet gue doang? Loh! Kartu kredit ATM sama SIM gue mana? Ini siapa yang ngambil ya? Ya, Pak? Kalau kamu mau isi dompetmu kembali, mulai hari ini kamu harus kerja di kantor. Halo? Kamu tuh doyan banget sih ngerjain gue. Kamu tuh pegawai magang di sini. Jadi kamu harus ikutin semua perintah saya. Ngerti? Iya, ngerti. Kau mempertanyakan semua pengorbanan yang telah kulakukan, yang telah aku berikan. Katakan maumu. Cowok yang kemarin dia ngamperin kesini. Jangan-jangan dia mau nanya utang lagi. Nggak langsung aja ke ruangan? Baru juga sampai, ntar dulu keles istirahat. Iya pak. Oh iya, Zen baru aja datang pak. Iya pak. Iya segera pak. Aduh gimana sih? Aku pikir langsung diantarin, ternyata enggak. Mana sih? Les. Kamu lihat anak magang itu enggak? Siapa ya, Mbak? Si Mamura lah, siapa lagi? Enggak deh, Mbak, kayaknya. Ya udah. Mamura.
Maura, keluar deh. Kalau dalam hitungan ketiga nggak keluar juga, saya pecat kamu. Satu, dua, tiga. Gak apa-apa, Zen. Cuma ada yang main petak umpet. Petak umpet. Lihat muka gua. Eh, lihat muka gua. Ingat? Apa perlu gua ingetin? Siapa ya? Wah, banget nih orang. Lu! Sang motor butut lu, udah bikin motor gua baret semuanya. Sekarang ganti rugi 30 juta. Kalau enggak, lu gua bawa ke kantor polisi. Eh, salah sendiri lu ngebut-ngebut di jalan ini nabrakan. Gua buru-buru. Jatuh. Gua juga buru-buru. Ya terus siapa yang salah? Semakin terasa di dalam dada, cinta begitu dahsyatnya. Ih, kamu lucu banget. Pasti kamu kesasar ya. Kasian. Maura. Hai. Zen. Kamu ngapain di sini? Ini kucing kamu ya? Iya. Makasih Ara, kamu udah ambil. By the way, ini namanya Caca. Punyanya Mami. Kebetulan mamiku lagi pergi ke luar negeri dan aku suruh ngurusin. Ih, Caca, kamu lucu banget sih. Kalian saling kenal? Sayangnya satu kantor. Lo kenal? Iya, gue sama... Iya, satu kampus. Rugi. Eh, gue udah pada makan belum? Gue traktir dah. Yuk. Boleh. Yuk. Yuk. Ayo, kok. Ayo. Iya pak. Ke kantor sekarang. Ini lagi mau naik pak. Udah di kantor dari tadi on time. Ada apa? Den, gua gak ikut. Suruh kerja. Apaan tuh? Kata pak bos, ini kerjaan pertama kamu di kantor. Kan gua baru hari pertama masuk di sini, masa langsung dikasih kerjaan segini banyaknya? Atau gak mau? Kata pak bos, kerjaannya harus diselesaikan hari ini. Bodoh amat. Ih, yalah. Siapa sih? Apaan lagi? Kata pak bos, kalau kamu protes, kerjaannya harus dilipat gandakan, Zen. Papa! Aku tahu kamu sibuk. Kasihan Caca kalau nggak ada yang ngurusin. Iya sih. Eh, tapi nanti aku coba ngomong dulu sama Aurel ya. Oh, yaudah. Itu kan Aurel sama Virgo. Mereka ngapain di sini? Halo. Halo. Rel, lagi di mana? Lagi di kampus ya? Lagi sibuk nggak? Nggak sibuk. Kenapa? Oh gini, sekarang kan gue lagi sama Virgo nih. Nah, dia itu mau nitipin kucingnya di rumah. Boleh nggak? Gue kan alergi sama kucing. Tapi kalau kucingnya Virgo di rumah gue, berarti gue bisa sering ketemu sama Virgo dong. Boleh? Iya, boleh kok, boleh. Oke, kalau gitu. Thanks ya. Oke. Boleh? Serius? Iya. Aduh,
Syukurlah aku lega banget loh. By the way, aku antar kamu balik ke kantor ya. Soalnya kamu udah telat. Kasihan kamu. Yaudah, yuk. Yuk. Nih. Lo mau gue ngerjain ini semua? Yes. Enak aja. Emang lo pikir lo siapa nyuruh-nyuruh gue ngerjain ginian? Gue anak yang punya perusahaan ini. Lo siapa? Hah? Anak magang. Kerjain kalau gak mau ganti rugi 30 juta buat motor gue. Iya, iya gue kerjain. Gitu dong. Semuanya banyak tuh. Yang bener. Ntar kalau salah gue lagi disalahin. Aku mencoba merasakan semuanya. Hingga ku tak berdaya menghadapi semua. Zen, aku pulang dulu ya. Kamu tenang aja. Pokoknya aku gak bakalan ngadu kok ke papa kamu kalau tugas kamu dikerjain sama anak magang itu. Sip. Oke. Bye-bye, Zen. Bye. Beres. Pulang. Perlu tisu nggak? Nggak. Makan, makan, jangan kerja. Ntar dulu. Bandel banget sih. Assalamualaikum, Ra. Ya, waalaikumsalam. Go. Maaf ya, aku malam-malam gini jadi gangguin kamu cuma buat nengokin Caca. Gak apa-apa kok. Caca ada di situ. Lagian juga, aku baru pulang. Jam 11 malam kamu baru pulang? Kamu lembur. Oh ya, Aurel di mana? Aurel baru pulang jam segini. Tadi sih dia bilang dia mau ke rumah Susi, mau ujian skripsi. Go. Sorry banget ya. Caca aku taruh di sini dulu, soalnya kan Aurel alergi sama bulu kucing. Jadi biar Cacanya tetap aman dan nyaman, aku taruh sini. Gak apa-apa kan? Ya gak apa-apa lah. By the way, ini tenda kamu. Lucu banget sih. Ini bekas peninggalan almarhum papaku. Dulu kita sering banget camping. Kak, kaki kamu kenapa sih? Oh, enggak apa-apa kok. Enggak apa-apa gimana coba? Go. Kaki. Bawa tuh kucing lo, jangan lupa. Bagian kantor bawa kucing emang dipikir kebun binatang apa? Ah, baik. Rumah lo di mana? Kenapa emang? Nanya doang. Biarin kalau mau jawab. Aku udah pulang, kucing di depan. Gue gak kos. Tapi sekarang gue tinggal di rumah temen gue, Aurel. Di Jalan Setia Budi nomor 31. Puas. Sekarang gue balik kan? Kau juga ya, Wak. Sebenarnya ku mati, kau harus pergi.
Kau tercipta bukan untuk aku miliki. Sepenuhnya hati ini, sepenuhnya kau miliki. Riko, Maura. Ya ampun, keterlaluan banget sih Virgo sama Maura. Gue gak nyangka, ternyata dia nusuk gue dari belakang. Ih, sakit banget hati gue. Eh, hai Rael. Hai Go. Lo ngapain disini? Oh, abis jengukin Caca. Ini gue mau balik kok. Lo baru balik? Iya, tadi gue abis skripsian sama Susi. Oh, ya udah pas banget gue mau pamit kok. Oh, Maura, besok pagi kaki kamu jangan lupa diobatin lagi ya. Bye Maura, bye Rang. Gue gak nyangka ya, tega banget lo nusuk gue dari belakang. Tunggu, sebentar. Apa sih? Maksud lo apa sih? Lo tuh gak sadar ya? Lo itu cuma numpang di sini. Jadi gak usah kebangetan deketin gebetan gue segala. Hah? Gebetan lo? Apa maksudnya gue gak ngerti? Lo masih gak ngerti juga? Ra, gue itu suka sama Virgo. Dan lo? Lo ngapain tadi ngeroyo-royo dia segala? Rel, gue gak ada hubungan apa-apa sama Virgo. Udah deh, gue gak percaya sama lo tuh bohong sama gue. Udah deh, mendingan lo tidur di luar aja sama Caca di tenda. Udah tau gue alergi kucing. Ini malah masih aja nawarin bantuan buat ngerawat Caca. Kan gue udah minta izin Rel sama lo. Iya, tapi itu semua cuma modus lo aja kan. Biar lo bisa dekat sama Virgo, iya kan? Nah, udah, sana. Udah dulu, ntar gue jelasin sana, dulu, tidur Rel. Di tenda Rel. Sana. Aduh, Rel. Dari hatiku hilang bersama dirimu. Masa gue suruh tidur di tenda? Hati tertatih menggapai cinta, dan ku biarkan diri ini mengarungi hamba. Lihatlah isi hatiku, suara cintaku yang mungkin tak pernah kau temukan lagi. Aduh. Please dong, gue gak ada waktu buat benerin lo. Lagi. Hai. Ih, suaranya apa lagi? Tumben banget. Apa habis kesetrum kali ya nih orang? Jawab dong, disapa baik-baik juga. Ih, suka-suka gue lah mau jawab apa enggak. Kok lu ngerepot? Kaki lu gimana? Udah sembuh? Lumayan. Yes. Ngapain? Ya gue pegangin lah. Kan kaki lu masih belum sembuh. Baru jatuh lagi. Masih terkenang di hatiku.
pertama melihatmu, kau buatku jatuh cinta. Lagi. Namun kenyataan. Oke, tenang aja ya. Kali ini ku bantuin. Kau telah menjadi miliknya. Kau buatku tak berdaya. Jadi apa dulu? Ini dulu aja ya. Ajarin dong. Lanjut di sini. Hah, utang 500.000 yang bener. Semayangku. Ah, untung gua tahu bukan sih. Itu dari hati. Iya, Caca. Caca. Caca habis makan. Eh, tapi Caca ngerepotin kamu enggak sih? Enggak. Dia juga udah aku mandiin kemarin. Oh, berarti masih wangi nih. Iya dong. Dia, ini gak nakal gak sih? Enggak. Anteng kok dia. Bener nih aku ngerepotin kamu nih. Terima kasih ya. Ih, si Maura tuh apaan sih? Sakit hati banget gue sama dia. Udah gue bilang gue tuh suka sama Virgo. Masih aja deketin Virgo. Udah gue usir. Masih aja tinggal di sini kekeh walaupun tinggal di tenda. Selain banget sih tuh orang. Pura-pura baik padahal jahat. Kayak gue harus kasih pelajaran deh sama dia. Tapi gimana caranya ya? Pikir dia anak baik-baik, nggak taunya ih. Aduh, Caca. Pagi ngelus lagi, pada lu seneng aja gue tolongin. Lu mau makan apa? Gue yang traktir deh. Apa kamu ya? Kamu benar-benar keterlaluan, Ra. Virgo. Kalau kamu nggak suka sama Caca, bilang dong dari awal. Jadi aku kan nggak perlu titipin ke kamu. Go. Aku sayang kok sama Caca, aku gak mungkin nelantarin Caca. Ah, bohong. Kamu udah telantarin dia. Enggak. Caca itu setiap pagi kalau aku berangkat ke kantor, pasti aku bawain makanan dulu buat Caca. Aku taruh di kandangnya. Terus kandangnya aku kunci. Alah, gak usah banyak alasan deh. Kalau emang kandangnya kamu kunci, Caca gak sampai ditabrak mobil dan kakinya patah. Apa? Nek, sorry. Gue bukan mau ikut campur. Lu gak usah ikut campur. Pokoknya, lu harus tanggung jawab. Pakai tangan bisa. Gua udah bilang kan lu ngasih campur. Aduh. Zen. Virgo. Zen udah. Bilang, udah berhenti. Tangan lu yang udah, mulai ya. Berhenti. Lu yang mulai ya. Apa lu? Apa lu? Apa? Lu mau apa? Hah? Lu mau apa? Hah? Mau apa? Apa-apaan ini, Zen? Apa-apaan? Security. Hah? Zen. Pas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tante. Aurel. Apa kabar, Tante? Baik, sayang. Kamu gimana kabarnya? Aurel baik kok, Tante. Syukurlah. Virgo baru saja pergi. Oh, iya enggak apa-apa kok, Tante. Lagian kan aku kesini juga mau ketemu sama Caca. Oh. Duduk dulu, duduk. Iya, Tante. Jadi, Caca gimana, Tante, keadaannya? Itulah, kakinya patah. Untung masih bisa diselamatin. Ya ampun, kasihan banget sih Caca. Iya, Tante, lagian aku sih udah bilang juga sih sama Virgo. Ya harusnya dia titipin Caca sama aku aja. Jangan ke Maura. Soalnya Maura tuh gitu, Tante. Dia tuh males. Caca aja kalau di rumah gak pernah diurusin. Iya, emang nyebelin tuh orang bikin Tante tambah kesel. Kalau sampai Tante ketemu,
pengennya labrak aja tuh orang. Apa dok? Papa saya terkena stroke. Apa saya boleh lihat papa saya? Maaf, untuk saat ini pasien belum bisa ditengok karena belum sadarkan diri. Doakan saja yang terbaik. Permisi. Zen, gue minta maaf banget ya, gue jadi ngerasa bersalah banget sama lo. Enggak, gue gak marah sama lo. Gue marah banget sama Virgo. Lagi lo ngapain sih? Pakai jagain kucing orang-orang aja gak mau berterima kasih sama lo. Ya awalnya gue mau bantuin karena gue suka sama Virgo. Tapi gue jadi bisa yang beneran sama Caca. Tapi gue gak tahu kenapa Caca kecelakaan, gue bener-bener gak tahu. Karena pas gue mau berangkat, gue yakin banget kok kandangnya itu udah gue kunci. Lo jadian sama Virgo? Enggak, dan gak akan pernah. Kenapa? Aurel sahabat gue, dia juga suka sama Virgo. Hah? Lu berdua suka sama cowok kayak gitu? Udah pada gila. Oh, jangan mulai deh. Tante istirahat dulu ya. Oh iya Tante, gak apa-apa. Tapi Tante boleh ya nitip Caca? Tolong dijaga dulu. Iya Tante, gak apa-apa kok, gak apa-apa sini ya. Sambil Caca nunggu si Virgo pulang. Oke, ya Tante. Caca sayang. Ya, masuk dulu. Ini semua tuh gara-gara lo ya. Gue jadi, jadi kata-kata gini. Tau gak jauh punya tante? Kalau bukan punya tante, gue pasti orang, tau gak? Ih, gue gak tau. Ra, mau Ra? Ra, mau Ra? Mau Ra? Kok dia tidur di sini ya? Ra, Ra, bangun Ra, mau Ra? Virgo, kamu ngapain? Maura, aku mau minta maaf sama kamu. Karena aku tahu kamu gak bakal rela ngelepasin Caca dan bikin dia celaka. Dan aku tahu kamu pasti sayang banget kan sama Caca. Dan yang ngelepasin Caca itu pasti Aurel. Kok kamu bisa ngomong gitu? Maura, aku sayang banget sama kamu. Kamu mau gak jadi pacar aku? Aku gak bisa. Aurel juga sayang sama kamu. Tapi aku gak sayang sama dia, Ra. Aku sayang sama kamu. Atau kamu masih marah sama aku karena aku bikin keributan di kantornya Zen dan bikin bapaknya Zen masuk rumah sakit? Please, Ra, maafin aku. Sumpah, aku nyesel banget. Oke. Aku akan telepon Zen sekarang. Aku minta maaf. Halo Zen, please. Lu jangan tutup dulu teleponnya. Please kasih gua kesempatan Zen. Oke. Kita ketemu di rumah sakit. Bersama berdiri. Bro, mau ngomong apaan? Cepetan, gue gak ada waktu. Gue mau minta maaf karena gue bokap lu jadi sakit.
Cuman gara-gara kucing lu bikin keributan di kantor gue sampai bokap gue masuk rumah sakit. Lu luar biasa lu. Ya bro, gue salah. Makanya gue kesini, gue minta maaf. Soalnya tadi gue keburu emosi. Lu lagi ngapain di sini? Oh, tadi gue habis minta maaf sama dia. Terus kita buru-buru kesini karena gue minta maaf juga sama lu. Eh bro. Kok lo main pergi gitu aja sih? Gue belum selesai ngomong loh. Mau ngapain lo kesini? Lo mau berangkat kerja kan? Ya, gue ada waktu sih. Sebelum kafe gue dibuka. Jadi gue kesini buat jagain bokap lo. Jangan lu pikir lo ngelakuin ini gue bakal maafin lo. Bro, cuma ini yang bisa gue lakuin buat nebus rasa bersalah gue akan bokap lo. Dan Maura bisa simpati sama gue dan nerima cinta gue. Sini. Wait. Iya sini. Berapaan? Gue mau minta tolong dong sama lo. Lo jagain bokap gue di rumah sakit. Gue pengen nemenin bokap gue tapi kerjaan gue banyak banget. Loh, kan di rumah sakit ada Virgo. Oh, jangan bilang lo belum maafin dia ya? Aduh udahlah, maafin aja. Kemarin kan dia udah minta maaf sama lo dan dia mau gantiin buat temenin bokap lo di rumah sakit. Lagi lo gak bisa. Maafin aja ya. Lo kenapa peduli banget sih sama dia? Enggak. Gue bukannya peduli sama dia, justru gue peduli sama lo. Nih ya, orang yang dendaman itu gak sehat tau. Lagian juga, orang yang kuat itu bukan dilihat dari fisiknya, tapi dari hatinya. Gimana caranya dia menghadapi masalah harus sabar dan ikhlas maafin orang lain. Dan gue yakin kok lo kuat, Zen. Ya tapi kan Virgo lagi tuh udah jamnya dia jaga kafe. Ya gue minta tolong lo lah yang gantiin dia untuk jagain bokap gue. Berarti lo udah maafin dia kan? Yalah. Gue kan kuat, kayak kata lo tadi. Iya, bagus deh kalau gitu. Ya udah, bagus deh kalau gitu. Tapi lo temenin bokap gue. Iya, nanti gue temenin ya. Tapi Mbak Bita gimana? Lah, gampang. Dia nanti gue yang ngurusin. Ya, nah, sana. Assalamualaikum Pak, permisi Pak Hendy. Saya Maura, saya yang magang di kantor Bapak. Saya kesini mau nemenin Bapak, tapi saya sekalian ngerjain tugas kantor ya Pak. Jadi biar saya nggak ganggu Bapak. Gadis ini gak cuma cantik, tapi juga baik dan pekerja keras. Pantes buat dijadiin calon mantu. Zen. Halo? Kenapa sih? Hah? Bikin surat perjanjian? Duh, kenapa gak bikin sendiri aja sih? Gak bisa segala. Yaudah kalau gitu suruh Mbak Mita aja. Gak bisa dihubungin. Yaudah. Iya gue yang bikin. Iya ntar gue kirim ke email. Oke. Tadi kayaknya gue ngerasa Pak Hendy ngeliatin gue mulu.
Diskon buat klien kasih berapa ya? 10%? 20%? Atau 30% ya? Aduh, Non. Kalau mesin baru dengan pembelian cicilan, nggak ada diskonnya. Jangan sampai dikasih diskon. Aduh, ini 10 menit lagi harus gue kirim emailnya nih. Aduh, Zen pasti udah otw ke tempat meeting. Aduh, gimana ya? Gue tulis 10% aja kali ya. Kayaknya kalau 30% ketinggian deh. Jangan, jangan. Bisa bangkrut perusahaan saya. Mesin baru tuh nggak ada diskonnya. Sekarang kamu rubah. Rubah, jangan pakai diskon. Iya, saya bisa mengerti kalau kamu kaget lihat saya. Begini. Saya ini sengaja pura-pura sakit agar Zen bisa berubah. Zen? Iya, Zen. Begini, maksud saya ingin kamu bantu saya untuk merubah Zen. Biar dia lebih bertanggung jawab dan menjadi direktur yang bijaksana. Ini sebagai imbalannya, kamu akan saya kasih saham perusahaan 10%. Pak, saya bersedia bantu kok, Pak. Yang saya tahu, Zen itu orang baik kok. Ya emang gayanya aja agak nyeleneh. Buktinya aja dia mau maafin Virgo, padahal dia yang bikin Bapak masuk rumah sakit. Oh, cowok yang suka jagain saya itu Virgo namanya. Aduh, tuh anak. Bikin saya acting sakit seharian. Sudahlah. Kita lupakan saja Virgo. Kita kembali ke Zen. Kalau saya lihat sebenarnya sejak Zen dekat sama kamu, dia sudah mulai berubah. Sudah mulai bekerja, tapi ya masih berantakan lah. Tapi yang penting, sekarang Zen sudah bisa memaafkan orang lain. Wah, biasanya itu keras kepala. Mukulin orang. Cari masalah sampai ditangkap polisi. Serius, Pak? Iya, serius lah. Makanya saya sangat bersyukur. Dan saya berharap kamu mau menerima permintaan saya. Ya, anggap sajalah ini sebagai ucapan terima kasih saya sama kamu. Iya, Pak. Saya bersedia bantu kok, Pak. Saya ikhlas banget, Pak. Jadi Bapak nggak perlu ngasih imbalan apa-apapun sama saya. Saya kan juga ikhlas memberimu saham 10%. Tapi Pak, gak usah pakai nolak. Tapi saya punya satu syarat untukmu. Zen jangan sampai tahu perjanjian kita. Nah, kalau dia tahu, dan Zen pasti bakal susah diatur lagi. Nah, jangan lupa itu. Dirubah ya. Ayo cepet. Kalian tahu gak sih, yang punya kafe ini kan gebetan gue. Hah? Serius? Berarti kita bisa dapat gratisan dong. Sekalian kenalin, Cin. Iya, tenang aja. Pasti ya gebetan gue ini ngelewat sama cowok-cowok lo semua. Ntar gue kenalin deh, tapi jangan pada iri ya. Yuk, pas gue kenalin ya. Kenapa? Jangan hari ini deh, jangan sekarang. Ih, katanya lo mau kenalin ke kita. Iya, yes. Ada apa sih? Soalnya gue baru ingat kalau gebetan gue itu hari ini terbang ke Jerman, iya. Jadi kalau pada masuk kan percuma juga, gak bisa ketemu kan? Iya kan? Gagal ya, dapet gratisan. Iya, udah mendingan lo pada pulang aja ya. Soalnya gue lupa nih, gue ada janji. Baru ingat ya, sorry banget ya. Sampai ketemu besok ya. Bye. Terlaluan. Lo tuh emang jahat, Ra. Lihat aja, gue bakal balas lo dan Virgo pasti bakalan gak suka sama lo. Kali ini pasti berhasil.
Halo. Selamat malam teman-teman semua. Pada malam hari ini gue seneng banget karena cewek gue cintai juga hadir di sini. Dan tepat hari ini gue mau nyatain cinta ke dia. Kira-kira diterima nggak ya? Terima, 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 terima. I love you, Maura. Please, kamu terima cinta aku kali ini. Aku udah gak bisa lagi tunggu kamu. Terima, 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 terima. Itu dia orangnya. Eh, buruan sekarang juga. Lo bayar semua utang-utang lo. Tunggu. Kalian ini siapa ya? Utang apa ya maksudnya? Dan kalian ini siapa? Ternyata lo malah enak-enakan di sini ya. Gue itu udah nyari lo kemana-mana. Bayar semua tantang lo. Lo gak usah ngelak. Sekarang lo harus bayar juga. Sisa hutang almarhum bapak lo. 50 juta. Cepet. Enggak. Papa saya gak pernah ngutang sama siapapun dan apapun itu. Gue gak mau tahu. Sekarang juga lo bayar semua tantang lo. Cepet bayar. Stop. Please. Lo semua gak usah bikin keributan di kafe gue. Kalau lo mau selesain, di luar aja. Oke? Aku gak ngerti apa urusan kamu ke mereka. Yang pasti, aku mau narik semua ucapan aku kalau aku sayang sama kamu. Karena aku malu. Aku gak mau punya cewek kayak kamu. Cewek yang punya banyak utang. Tapi aku gak kenal sama mereka. Cukup. Udah. Lo yang cukup. Gak ada malunya sama cewek. Guys. Sorry. Gini aja. Ini lo. Lo simpen kartu nama gue. Biar gue yang bayar semua utang-utangnya dia. Oke. Gue pegang ucapan lo. Ingat. Oke ya. Sekali pecundang atau pecundang. Yes. Akhirnya rencana gue berhasil. Kalau kayak gini, Virgo pasti gak akan suka sama Maura lagi. Udah, tenang aja, gak usah sedih. Ntar utang-utang lo sama debt collector tuh gue yang bayar semuanya. Lo tinggal nyicil sama gue, udah santai aja. Jadi, siapa yang punya utang? Tadi?
Mana gue tahu. Nih ya, orang tua gue itu dari keluarga sederhana. Dan menurut mereka, lebih baik jadi keluarga sederhana daripada ngutang sana-sini. Ngapain hidup mewah? Oh. Buset. Kacau juga ya. Banyak juga dong yang benci sama lo. Ih, resek lo. Wah, apaan nih? Apaan maksudnya gini-gini? Bentar. Ini kita clearin dulu nih. Maksudnya apa nih udah mulai pegang-pegang gua? Ye ilah, dipecandain manyun mulu. Apa sih? Sedih. Nggak jadi-jadian sama Virgo. Enggak, gue tuh cuma kecewa. Kenapa sih kok Virgo tega-teganya kayak gitu sama gue? Ya biar lo tahu kali. Kalau dia gak cocok buat lo sukain. Ih, emang gue suka sama Virgo. Mana gue tahu. Lo sukanya sama gue kali. Ya sembarangan. Tuh kan lagi kan. Wah ini apaan nih? Udah 2-0 nih. Jangan. Hitam tuh, mulutnya hitam. Serius? Bohong pasti ya. Pengen sasaran gini-gini. Gak, serius. Ah, bilang aja. Enggak. Yang bener. Terlalu aja, kan? Gua nih orang. Gak ada. Hah? Serius hitam. Berani-beraninya lu mempermalukan gua di kafe gua sendiri. Dan sekarang lu mau, si Maura lu embat juga. Gua bakal balas kawan. Oke, begini ya. Gara-gara lu bikin malu Virgo, kontrak kerja kita dibatalin sepenuhnya. Oke. Lu tenang dulu, Fer. Gimana gua mau tenang? Kontrak kerja kita dengan kafe lain semua dibatalin. Ya udah, gua minta maaf, itu salah gua. Ya nanti gua coba gua pikirin jalan keluarnya untuk kalian semua. Oke? Ya. Lu ngajakin kita bertiga kerja di kantor lu. Dan terus kita harus ngubah penampilan. Aduh, enggak. Biar lo bertiga yakin, gue duluan yang ngerubah penampilan. You are my love, you are my life, you are my everything I need. I give you my heart, I give you my soul, in every way. Santai. Kita foto dulu. Maura, yuk. Foto yuk. Selfie. Ayo. Oke. Coba deh pegang. Jangan tinggalkan dan jangan melepaskan. Oke. Gak bosan-bosannya ngeliat foto Zen ini. Sekarang sudah berubah. Yes. Yes, ini dia, ini yang saya maksudkan, ini. Pak, kok kayaknya sehat banget. Lur, papa mau kemana? Ya mau pulang lah. Emang kamu pikir mau kemana? Emang papa udah sembuh? Bukan cuma sembuh, tapi sehat walafiat. Iya, alhamdulillah banget kalau memang papa udah sehat walafiat. Oh iya, aku mau kenalin teman-teman aku, Pak. Ini teman-teman band. Ganteng ya, perlente lagi. Jarang lo. Oh iya, Pak. Emang kita lagi kepengen bikin image band yang beda dari band yang lain. Selain itu mereka lagi perlu kerjaan yang tetap, Pak. Jadi please banget. Please terima mereka jadi karyawan kita ya, Pak. Iya, Pak. Mereka sangat butuh kerjaan dan mereka butuh dukungan Bapak. Oke. Bapak setuju dengan kamu. Papa akan terima mereka bekerja di perusahaan Papa. Terus harap mereka harus terus bekerja dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Ya, silakan. Gue tinggal dulu ya, guys. Good luck. Aku mancur.
coba merasakan semuanya hingga ku tak berdaya menghadapi semua. Dan kini ku sadari semua yang datang kepadaku tak bisa menggantikan dirimu. Semua yang telah ku rasakan tak ada yang sama denganmu. Mesin sama kita. Lo gak bercanda kan? Enggak lah, Zay. Bahkan siang ini mereka mau kesini, mau ketemu sama lo. Karena mereka mau ngecek sendiri apakah perusahaan kita punya mesin sebanyak itu. Yes! Yes! Luar biasa, men. Lo emang keberuntungan gua. Oh, Vero. Zen, kamu jangan seneng dulu. Emang kita punya stok sebanyak itu? Bro, gimana? Kita cuma punya 100 unit. Mereka gak apa-apa kan? Zen, pasti mereka gak mau. Aduh, mereka pasti sesuai dengan permintaan, Zen. Ya, mereka pasti ngebatalin dan cari perusahaan lain yang bisa nyediain 200 unit. Zen, Zen. Gitu aja kok panik sih, Zen. Kamu kan bisa nge-sub proyek ini. Kamu kerja sama perusahaan-perusahaan lain, ya enggak? Kamu luar biasa. Pinter banget. Tumben, mana nomornya? Perusahaannya? Tenang. Biar gue telepon. Cepet. Ini mumpung lagi dapat. Thank you. Hop, Jim. Oh, Abi. Dengan surat pernyataan ini, perusahaan kami sudah menyanggupi pengadaan 200 unit mesin sesuai dengan permintaan Bapak. Silakan. Halo. Izin. Perangkat kita. Kerja lo bagus juga. Gua gak salah pilih lo buat kerja sama nih, Puzir. Gue juga kesal banget sama dia. Gue mau ngebales dia.
Pisan, dia sombong banget sih, gak pernah ngelirik gue. Benci gue lagi. Orang kayak gitu emang pantas buat dikerjain. Pak, pak. Kenapa, men? Zen, gawat, Zen. Ternyata alamat perusahaan yang mesen mesin kita itu palsu, Zen. Apa? Ternyata alamat perusahaan itu nggak ada, Zen. Yang ada alamat rumah Pati Jompo. Berarti surat kontraknya juga palsu dong? Ah, gila. Sekiranya duit gua. Ah, omong kosong. Lu jangan pura-pura nggak tahu. Ini semua salah lo. Lu harus cek dong klien lo, baru transaksi. Zen, lu jangan main duduk sembarangan. Lu sebagai atasan gue, apakah lu pernah nyuruh gue? Lu cek perusahaan itu bener apa enggak? Lu inisiatif dong, mikir pakai otak. Jangan apa-apa nunggu dari gue. Gue rugi ratusan juta. Zen, gue itu cuma ikutin arahan Mbak Mita. Kalau lu nyalain gue terus, gue gak terima, Zen. Mendingan gue keluar dari perusahaan ini. Fer. Fer. Lu harus tanggung jawab. Gue rugi ratusan juta. Sampai detik ini, mesin yang saya pesan ke Anda belum juga sampai. Sudah 2 minggu. Kalau Anda tidak mengembalikan uang saya akan lapor Anda ke polisi. Aduh. Uang dari mana buat balikin bayaran Pak Jono? Uangku udah habis buat pesan mesin tambahan itu. Apa Anda bilang? Saya dituntut banyak perusahaan? Iya, Pak. Karena mesin yang sudah lama dipesan pada Pak Jian, sampai saat ini belum diterima. Zen, kenapa ini bisa terjadi? Ya Allah. Pak. Pak, kenapa, Pak? Itu. Pak. Gimana, Dok? Papa saya kenapa? Kamu yang sabar ya. Papa kamu terkena stroke. Maaf dok. Kali ini penyakitnya serius atau bohongan ya? Tidak. Kali ini penyakitnya serius. Papa Zen positif menderita penyakit stroke. Kalian tunggu saja di sini. Permisi. Iya dok. Maksud lo apa tadi? Jadi gini sebenarnya bokap tuh kemarin nggak sakit apa-apa Zen, dia sehat-sehat aja. Hah? Iya, bokap lo ngelakuin ini supaya lo berubah. Zen maafin gue ya, gue ngelakuin ini karena bokap lo juga yang nyuruh. Kamu pecat aku. Emangnya salah aku ini apa, ha? Salah lo yang paling banyak. Lo gak tahu apa-apa soal kantor. Lagian lo juga kan yang bantuin Vero. Sampai akhirnya kita semua ketipu. Gak usah nyalain orang ya. Kamu yang gak becus jadi pemimpin, tau gak? Yang gak becus jadi sekretaris itu lo. Ya lo yang pantas disalahin. Udah. Gak ada gunanya juga marah-marah kayak gini. Udahlah. Hei, Maura. Gak usah sok-sok cari muka deh. Emangnya kamu pikir aku gak tahu? Kalau kamu udah ngandalin si Zen, hah? Lihat sendiri. Papa kamu nyuruh aku ngehubungi pengacara perusahaan untuk bikin surat perjanjian pengalihan saham atas nama Maura. Lagi nih. Lo kenapa gak ngomong sama gue kalau lo ada perjanjian sama bokap gue? Zen, gue Udah! Pala gue rasanya udah mau pecah. Jangan ada yang ngomong, lo juga gue pecat. Semua gue pecat! Tak mengerti
dirimu, semua maumu. Kau tak memahami diriku. Saya ingin kamu bantu saya untuk merubah Zen, biar dia lebih bertanggung jawab dan menjadi direktur yang bijaksana. Lo kenapa gak ngomong sama gue kalau lo ada perjanjian sama bokap lo? Zen, gue gak... Parah gue langsung ngomong. Jangan ada yang ngomong, lo juga gue pecat. Semua gue pecat! Maafin gue ya, Zen. Maafin gue. Akhir dari cerita yang kita tuliskan. Tapi gue ngerasa ada yang aneh sama Mbak Mita. Kok dia kayaknya enteng banget ya pas dipecat tadi. Gue harus cari tahu nih. Jadi Mbak Mita selama ini yang bikin kekacauan di kantor. Kau tercipta bukan untuk aku. Mas, nasi gorengnya satu ya. Saya pinjam ya. Ya, permisi, abang-abang. Masa lalu buat cerita berdaya. Tak mendorong alam bawah saja kita tinggal. Mas, sorry. Boleh pinjam sebentar? Ah, boleh, silakan. Ya, makasih. You are my love. So in every way, Bang, makasih ya. Sayang, terima kasih sudah dibantuin nyari rezekinya. Oh iya. Sama-sama. Selamat malam. Ya, malam. Anda Zen kan? Vokalis The Jill Band, ya kan? Saya sering lihat Anda beberapa kali di kafe. Oh, terima kasih Pak kalau Bapak kenal sama saya. Saya produser rekaman. Saya ngefans dengan suara Anda dan gaya bermusik Anda. Saya suka sekali. Saya masih baru belajar kok, Pak. Bagi saya, Anda calon bintang. Begini aja. Anda dan grup band Anda, saya akan ajak bekerja sama untuk membuat album. Saya akan buat kontrak eksklusif buat Anda. Ini kartu nama saya. Oke? Okay? Iya, Pak. Saya besok saya ke pasti ke kantor. Saya tunggu loh. Iya. Oke, malam. Terima kasih banyak ya, Pak. Iya. Hati-hati, Pak. Apa? Kamu mau aku jadi pacar kamu? Aku tuh sebenarnya suka sama kamu udah lama, Go. Ya, pokoknya aku tuh sayang banget sama kamu. Mau kan jadi pacar aku?
Maaf, Rel. Aku gak bisa. Gak. Maksud kamu, gak bisa gimana? Kamu nolak aku. Kamu gak suka sama aku, Go. Ya, aku tuh gak ada perasaan apa-apa sama kamu, Rel. Kamu itu teman baik aku. Ya, tapi bukannya selama ini kita udah deket ya, Go. Kamu sering perhatian kan sama aku kalau aku alergi sama kucing? Itu artinya bukannya suka. Ya, itu aku lakuin karena kamu mau jagain Caca. That's it. Kamu tuh jahat ya, Go. Kamu kan tahu aku tuh alergi sama kucing. Tapi itu semua aku lakuin. Aku bela-belain jagain Caca biar aku bisa deket sama kamu. Tapi kamu... Kamu malah sengaja manfaatin aku biar kamu gak ribet ngurusin Caca. Iya kan? Kamu tuh jahat. Kalau ada Maura, aku juga ogah deketin kamu. Bawel. Itu artinya kamu... Enggak. Aku deketin Maura bukan karena dia mau jagain Caca. Tapi aku benar-benar cinta sama dia. Cinta? Kamu bilang kamu cinta sama Maura? Tapi kamu sendiri malu punya pacarnya kalau itu utang banyak kayak Maura. Kamu tuh benar-benar jahat ya, Gu. Aku tuh gak nyangka. Aku nyesel. Gara-gara aku suka sama kamu, persahabatan aku sama Maura udah dari kecil, semuanya hancur gara-gara kamu. Ngajar. Jadi ternyata Mita pelakunya. Zen, lo harus ke rumah Mita sekarang. Lo harus cari tahu siapa pelaku sebenarnya. Iya. Yeah. Gue harus berangkat sekarang. Ya udah kalau gitu gue balik ya. Good luck ya. Gue minta maaf. Gue tadi kelewat emosi sampai gue salah sangka sama lo. Gue beneran minta maaf. Gak apa-apa, gue ngerti kok keadaannya. Seharusnya gue yang minta maaf. Maaf ya. Kok gue ngerasa aneh ya? Kenapa? Lo lagi ada di sini sama gue tapi... Kenapa gue masih ngerasa kangen sama lo ya? Gue juga kangen sama lo. Kok bisa sama? Jangan-jangan lo cinta sama gue. Kenapa ngapain dari dulu sih? Udah. Kita tunda dulu omongannya. Sekarang lo harus ke rumah Mita. Karena gue takutnya dia udah pergi kan. Udah lo pecat. Begitu dia gue rumah banyak. Enak banget, ayo. Kehilanganmu merelakanmu. Maura? Sengaja Ra kesini. Gue pengen ketemu sama lo. Gue pengen minta maaf sama lo, Ra. Gue tuh udah dibutain cinta gue sama Virgo. Padahal Virgo tuh cuma manfaatin gue doang. Makanya gue tuh pengen minta maaf sama lo, Ra. Rel, lo tuh sahabat gue dan akan selamanya jadi sahabat gue. Jadi gue pasti maafin lo. Beneran? Mau, Ra. Lo tuh ya, emang bener-bener BFF gue yang paling baik. Ya udah kalau gitu mulai sekarang lo boleh deh tinggal lagi di dalam rumah gue. Ya iyalah, lo mau gue masuk angin tidur di tenda terus. Iya, lagi lo tuh kenapa sih malah maksain tidur di tenda? Kenapa lo gak balik aja ke kosan lo? Hel, gue kan udah janji sama lo, gue bakal nemenin lo sampai nyokap bokap lo pulang dari luar. So sweet banget. Terima kasih ya. Aku sekarang udah waktunya kita ke Mita. Oh iya benar. Oh, ini ada apaan sih? Nanti gue ceritainnya, ceritanya panjang banget. Udah mendingan lo sekarang pulang, oke? Jangan lupa, telepon polisi.
Yaudah, pokoknya apapun itu, semangat ya. Yaudah, gue pergi dulu ya. Gat ya. Pembagian hasil kita nipu si Jerry. Lihat deh. Lumayan, banyak banget kan? Oh. Akhirnya, pembalasan gue ke Zen selesai. By the way, gue seneng banget loh kerja sama kalian berdua. Oh ya? Good job! Siapa dulu dong? Ya iya. Oh. Astaga. Iya. Jadi ternyata lo otak dari semua penipuan itu. Nah, ini semua nih, mereka yang sudah menipu perusahaan. Tangkap mereka, Pak. Enggak, saya enggak salah, Pak. Saya cuma ngikutin perintah dia, Pak. Enggak, saya enggak salah. Gue bingung ya sama lo. Tampang lo innocent banget, tapi lo licik parah lo ya. Kenapa lo ngelakuin semua ini? Kenapa? Lo masih pengen tahu? Hah? Karena lo udah bikin gue malu dan lo ngerebut Maura dari gue. Gini, orang-orang kayak gini nih cocok hidup penjara. Orang yang rela ngelakuin apapun untuk mendapetin apa yang dia mau. Zen, udah Zen, udah biar polisi aja yang nangani semua ini udah. Tangkap dia, baik. Baik. Bawa mereka. Zen datang ke sini bawa kabar gembira untuk Papa. Semoga Papa senang dengarnya. Dan Papa harus cepat sembuh. Zen janji sama Papa. Zen akan buat perusahaan kita kembali lagi seperti semula. Zen udah berhasil, Pak. Menangkap semua pelaku penipuan di perusahaan kita. Papa. Iya, Pak. Sama. Zen juga bersyukur banget, Pak. Zen janji sama Papa. Zen gak akan ngelakuin kesalahan ini untuk kedua kalinya. Papa percaya sama Zen ya? Zen janji, Zen akan selalu berusaha untuk membuat Papa sama Maura bahagia. Zen sayang sama kalian berdua. Apaan sih? Lu mau kesini mau ngapain lagi? Kalau lu mau cari ribut, jangan di sini. Sorry, Mike. Gua datang ke sini bukan mau cari ribut. Gua justru mau nyari sahabat gua yang mendadak pergi. Gua waktu itu benar-benar kilaf, gua enggak bisa jaga emosi gua dan gue minta maaf. Selain itu gue juga mau ngajakin lo semua untuk bikin album.
Maksud lo apaan ngomong gitu? Lo mau ngerayu kita dengan omong kosong lo? Enggak men, gue gak bohong, gue serius. Gue punya bukti. Ini kartu nama produser yang ngajakin gue untuk bikin album. Dan dia mau ngasih kita kontrak eksklusif. Gue minta maaf, men. Maafin dong, bro. Gitu dong. Ini apaan sih malah pelukan kayak telet abis sih? Rocker, men. Gaya lo. Biasa agak mulai. Sekali lagi saya berterima kasih sekali untuk kesempatannya untuk band kami, Pak. Cuman kalau boleh, kasih kami waktu untuk baca dulu kontraknya sama saya harus izin dulu sama papa saya. Oke, saya tunggu ya. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Iya. Mari, Pak. Iya. Ya. Mari, Pak. Musik itu satu jiwa di hati Zain, Pak. Zain bahagia dengan musik. Tapi Zain juga kepengen papa bahagia. Zain janji Zain gak akan pernah ngelupain kantor. Tapi papa harus percaya sama Zain. Karena kalau bukan papa, siapa lagi yang percaya sama Zain? Papa bisa ngerti ya? Di hari yang bahagia ini, gua dan teman-teman band gua selain merayakan akhirnya kita bikin album, men. Untuk sama-sama kita doain juga kesembuhan papa gua. Dan di hari ini juga gua pengen mengutarakan isi hati gua selama ini. Aku cinta sama kamu. Iya, aku juga cinta sama kamu. Yus. Apa kamu mau jadi istri aku? Gitaris gua. Oh, 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 oh.
monyong. Kerjaan kamu perhatian. Beh. Kerjaan pertama. Gue mau nitip. Sorry. Pak, ada apa?